Masih dari Pulau Dewata pemirsa, kali ini Gubernur Bali Iwayan Koster menyampaikan 44 tonggak peradaban sebagai penanda Bali era baru. Beberapa contoh kegiatan tersebut antara lain memuliakan desa adat, hari penggunaan pesona adat hingga perlindungan pura dan simbol keagamaan. Bicara tentang Bali tentu tidak bisa dipisahkan dengan keindahan alam, apalagi kekayaan budayanya. Mulai dari seni rupa hingga berbagai macam tarian. Menyambut Bali era baru, Gubernur Bali Iwayan Koster menyampaikan pidato tentang 44 tonggak peradaban. Sejumlah program Bali era baru diperkenalkan, diantaranya memuliakan desa adat, menggalakkan hari penggunaan busana adat, pengembangan perekonomian adat Bali melalui program Bubda dan Sipandu Beradat, hingga sejumlah program lainnya yang tidak kalah penting seperti memuliakan aksara Bali, perlindungan pura dan simbol keagamaan. Pencapaian seluruh kebijakan dan program baru dimaksud atas restu alam Bali, Astungkare telah diwujudkan secara nyata yang titiang berikan nama 44 tonggak peradaban sebagai penanda Bali era baru. Tepuk tangan untuk 44 tonggak penting ini. Ini dipilih dari sejumlah pencapaian dari pelaksanaan visi Nangun Sakete Lokal. Atas terobosannya inilah, iNews memilih Gubernur Koster sebagai tokoh teladan pemajuan budaya lokal di era disrupsi. Pertimbangan penilaian disampaikan Aiman Wicaksono sebagai perwakilan Dewan Juri dan penyerahan piala dilakukan perwakilan iNews, Robi Mulyadi. Lokal Bali sebab dalam era pemerintahan Gubernur Bali, produk lokal Bali secara konsisten dipromosikan baik, tidak hanya di tingkat nasional tapi juga ke internasional luar negeri melalui sejumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemprov Bali. Contoh, masyarakat Bali dari berbagai lintas generasi kini semakin bangga dengan kain endek Bali dan pakaian busana adat Bali. Bahkan kini muncul kreasi-kreasi baru terhadap motif kain endek dan juga busana adat. Jadi kekinian, Gen Z, milenial, dan seterusnya. Dengan pemberian penghargaan ini diharapkan akan semakin banyak kepala daerah yang peduli dengan pelestarian budaya lokal dan membuat kebijakan yang berdampak luas untuk masyarakat. Dari Denpasar, Bali, Tim Liputan iNews melaporkan.